Okey, assalamualaikum. Hari ni kita nak upgrade brake lah. 6 port. Upgrade brake 6 port. Dekat kereta Toyota Lexus lah. Lexus NX 2001. Okey, jom kita tengok macam mana dia upgrade brake Brembo 6 port lah. Sekarang kita boleh tengok. Sekarang dia yang 2 port saja. Port je. Ni kita. Okay, ni yang original Lexus lah. Yang original Lexus brake lah. Original dia. Masih original. Sekarang kita tengah kumpul barang dia. Kita tengah buat cari dip yang dia nak pakai. Brembo lah, 6 port. Ni Brembo 6 port. Brembo 6 port. Okay, yang mana nak pasang brake boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Sana dia orang tengah packing untuk hantar dekat customer. Yang mana nak suruh post, kita boleh post. Banyak ni. Macam-macam ada. Okay, brake yang hantar dia kita dah buka. Ni yang Brembo 6 port tu lah yang kita nak datang tu. Oh, cantik Brembo lah tu, nampak Brembo made in Itali, bos. Itali, made in Itali tu. Okay, yang asal dia, yang original Toyota kita, kecil je. Bezaan dia. Ni 2 port. Ni 6 port. Lagi sedap. Lagi safety. Brake lagi cengkam. Okay, kita tengok daripada segi disc dia pula. Okay, sekarang disc kita dah pasang. Nampak? Oh, cantik. Dia Brembo dia. Ni sebelah kanan. Sebelah kanan. Mana ada pakai Lexus tu nak upgrade brake ni core kita. Tengok sebelah kiri. Okey, sebelah kiri kita tengah pasang ya. Barulah tak bergegar kejap lagi brake. Kena 6 port. Ha tu, tengok. Made in Italy Brembo. Oh, fit masuk ah, cun-cun. Tengok skru atas pun dah cun. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe ya dan share. Kita tengok yang sebelah kanan pula. Ni Lexus ah. Lexus. Lexus NX 200T. Upgrade brake 6 port di LAN Engineering ya. Dia sini macam-macam lagi dia ada buat. Okey, nampak. Brake tu. Okey, kita round dekat bengkel dia, ada apa lagi dia ada buat? Kita tengok. Pusing-pusing tengok ada apa. Brembo ada. Memang meriahlah sini. Lagi repair spot rim. Bracket pun dia orang custom sendiri ya. Bracket pun ada custom sendiri. Bracket ada buat. Spot rim pun dia orang ada buat. Macam-macam lah kat sini ada. Yang tak nak datang boleh datang sini dekat Ampang ya. Oh, yang ni dia polish spot rim lah. Polish bagi kilat lah. Cantik. Yang ni tengah gosok lagi. Okay, jom. Oh, kilat lah. Assalamualaikum. Ni kita dah siap lah. Dah siap pasang. Nampak AC dia. Lagi besar. Lagi besar. Bukan kecil lah. Nampak AC dia. AC dia. AC dia. You nampak AC dia. AC dia. Nampak lah. Lexus lah.
upgrade brake, nampak Brembo. Yang tengah menonton tu boleh tekan button subscribe dan share dekat member yang pakai Lexus nak upgrade brake untuk lagi cengkam, lagi selamat. Nampak dah, boleh call kita. Alhamdulillah, kita dah siap bleeding buang minyak. Sekarang kejap lagi kita akan test. Oh, tengok pun dah sedap lah. Oh, siap cuci tu. Nampak. Siap cuci lagi bagi cantik cantik. Memang terbaik lah. Kejap lagi kita tunggu lah. Kita test tengok macam mana dia punya rasa. Cantik lah bos. Ni dia pakai rim size 20 lah. Rim 20, rotor size 380mm. Okay. Dia boleh balang tayar dia. Okay. So, dia mari sini ya. Okay. Nampak. Oh, dah pasang tayar dah. Kita tonton sampai habis dah. Kejap je pasang. Dalam 2 jam je dah siap dah pasang Brembo ni. 2 jam dah siap dah pasang ah. Tengok dia orang ikat pun pakai barang apa. Pakai top rain. Boleh jom kita tengok sebelah sana. Dah siap betul-betul safety punya dia orang kerja. Ada barang dia ha. Tu bunyi tu. Oh, betul-betul. Dah ikat dia orang akan check lagi betul-betul. Pastikan keselamatan tu. Okay, ni lock bagi balik kat customer. Okay, sekian dulu. Terima kasih. Sekarang kejap lagi kita nak test lah. Okay. Oh, so makna tak ada apa orang cakap, tak ada macam berjalan sikit lah. Dia memang terus break. So makna memang terbaik lah. Memang terbaik. Memang terbaik. Okay guys, ini pada Lexus yang dah siap pasang Brembo. Okay. Kita tengok eh. Okay, memang cantik, menarik, tertarik. Okay, so yang mana berminat untuk pasang disc Brembo, okay, korang boleh datang di Bengkelan Engineering. So memang kita akan buat terbaik. Kita akan buat bagi cun-cun sampai customer puas. Okay, so mana korang jangan lupa subscribe dan like video ni. Assalamualaikum.